Perlahan-lahan tubuhku mulai dimasukkan ke liang lahat. Yo. Sanak famili yang datang tertunduk haru. Siapa lebih berpuasa? Mereka tak tega memandang jenazahku yang terbujur kaku. Inilah hari perpisahan yang paling getir kurasakan. Setelah kain pengikat kafan dilepaskan, para penggali kubur meletakkan papan menutupi jenazahku. Liang lahat pun kejajal tanah dengan rapatnya. Inilah akhir episode kehidupanku di dunia ini. Memulai memasuki episode kehidupan baru di alam kubur. Mulai saat ini, aku hanyalah seseorang yang namanya tertulis di batu nisan. Mulai saat ini, aku hanyalah seonggok bangkai menjijikan. Buih-buih darah akan meletup melalui mulut dan hidungku. Disusul kemudian rambut, kuku, telapak kaki dan tangan akan terlepas. Kulit dan jarum tubuh akan tercerai berai. Pemandangan yang mengerikan ketika perut tiba-tiba pecah, menyebar bau menjijikan yang tak tertahankan. Bakteri dan serangga berkembang biak menggerogoti tubuh. Perlahan-lahan menghancurkan dan menyesatkan tulang-tulang. Aku mengalami akhir yang menjijikan. Tak ada lagi kenangan akan hari-hari indah di dunia. Aku seorang eksekutif muda yang sedang sukses meniti karir. Sejak pagi hingga malam menghabiskan waktu untuk mengurus perusahaanku. Agenda bisnis yang padat tidak memberi ruang kepada memoriku tentang kematian. Aku berambisi setinggi langit menuju puncak kekuasaan. Tiba-tiba aku dikejutkan kematian. Saat pesawat yang ditumpangi jatuh mendadak. Ya Allah, sesingkat itukah kehidupan dunia. Padahal aku baru saja memiliki rumah impian yang baru kutinggali. Namun kini aku menjadi penghuni pusara. Tempat tidur yang empuk kini berbantalkan tanah. Taman belakang inilah tempat aku melepas lelah. Kini beristirahat dalam kubangan lumpur dan timbunan tanah. Istriku begitu terpukul sedih menangisi kematianku. Namun kini dia telah bahagia dan sudah menikah lagi. Sedang aku terbaring sendiri di jalan kesunyian. Tawa anak-anakku begitu ceria menyambut kedatanganku. Kini berganti sunyi dan mustafa. Kekayaanku telah diambil dan dibagi-bagi kepada ahli waris dan orang-orang. Sedang yang kubawa hanya sehelai kain kafan yang lusuh. Ya Allah, aku benar-benar kehilangan. Kehilangan waktu yang kuhabiskan sia-sia. Kehilangan kesempatan untuk bersujud kepadamu. Kehilangan ladang untuk menanam pohon-pohon amal baikku. Kehilangan seluruh harta yang dengan jerih payah telah kukumpulkan. Hanya sempat sekeping rupiah yang pernah aku sisihkan untuk akhiratku. Ya Allah, di pintu kubur ini aku menunggu. Menunggu doa dari anak-anak yang telah kubesarkan. Tapi Mungkinkah mereka bisa memohonkan maaf atas satu dosa saja yang pernah aku lakukan? Karena aku telah teledor mendidiknya. Kubiarkan mereka bebas bergaul hingga menjadi anak yang hilang arah hidupnya.
lagu-lagu lebih mereka hafal daripada sebaik doa untuk keselamatan akhiratku. Berlinang air mata, tapi bukan sedang menangisiku. Terbangun malam, tapi bukan mendoakanku. Aku tak pernah mengajarkan mereka sepotong doa pun. Aku memang tak pernah mengajarkan sepotong ayat pun dari kitab sucimu. Aku tak pernah mengajarkan mereka sholat, puasa, dan ibadah-ibadah.